Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, channel Kiki Yong 86. Saya mau masak tumis, tomat, dan telur atau pagi jautan masakan ala Hong Kong. Ayo teman-teman, ikuti saya. Di sini ada cara memasak, bahan, bumbu, dan cara membuatnya. Boleh disemak. Saya sebutkan satu-satu ya. Saya sebutkan bahannya satu-satu. Dari ada tomat yang saya potong, ada daun bawang dan bawang putih, ada telur yang sudah aku kocok, dan jangan lupa saus tomat dan kecap asin. Sebelumnya kita panaskan minyak dulu. Ini minyak habis goreng ikan salmon ya, daripada dibuang aku pakai. Setelah panas kita masukkan telur. Kita dadar dulu telurnya. Setelah itu kita tiriskan atau kita angkat. Kita angkat dulu telurnya. Setelah itu kita masukkan bawang putih. Setelah harum, kita masukkan tomat. Terus kita tumis-tumis sampai merata atau sampai melayu. Sampai lain. Pokoknya tomatnya ditumis-tumis sampai masak. Setelah itu kita tambahkan saus tomat atau kecap asin. Kita tumis-tumis sampai masak atau layu.
Setelah itu kita masukkan telurnya dan tumis sampai merata. Setelah itu jangan lupa beri daun bawang untuk mempercantik ya. Terus kita tumis sampai rata. Jangan lupa dikasih gula dan garam ya, sepenuhnya atau sedikit. Terus ditumis sampai merata biar enak dan mantap. Siap saji.